Penyaluran bantuan beras dalam rangka menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM kepada keluarga penerima manfaat digelar pemerintah Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah kepada 694 keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan sosial beras ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak pandemi. BSB yang dimediasi oleh kantor pos, seharusnya cuma kebetulan tempatnya di desa, dan alhamdulillah Desa Cimareme mendapatkan sekitar kurang lebih 694 KPM. Dalam realisasinya, terkadang ada saja hal yang tidak bisa dielakkan, seperti perubahan data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Depannya, terutama kepada pemerintah pusat, dalam rangka mengakomodir setiap bantuan, saya berharap data-datanya yang harus akurat. Betul. Karena kebanyakan data-data yang lama kelihatannya ini. Dari Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Dudi Kotok Hadas TV mengabarkan.